Seksi Kesehatan Kabupaten Semeru dapat melakukan asistensi secara rutin kepada masyarakat. Selanjutnya, wilayah desa segera dilengkapi dengan posko checkpoint untuk masyarakat. Rapat pola hidup sehat di masyarakat, penyemprotan disinfektan secara rutin terhadap wilayah Kabupaten Semeru. Bidang ekonomi yang kuat, diantaranya konsep aplikasi warga menggunakan WhatsApp Group. Hal ini bertujuan untuk update situasi di wilayah sekaligus sebagai media untuk saling berdialog tersebut. Penguatan seksi ekonomi dapat dilakukan dengan upaya optimalisasi potensi wilayah, diantaranya adalah potensi pertanian, perkebunan, kelautan, landscape system. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan secara musyawarah dengan didampingi oleh Kadivas maupun Kadinsa, mengedepankan prinsip restoratif justice dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan lingkungan, serta upaya dalam penertiban siskamling di masing-masing kampung kampung Semeru. Setelah persoalan COVID-19 sudah dapat diselesaikan di kampung tersebut, maka fungsi kampung kampung Semeru berbasiskan problem solving. Ayo, Jorgo, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk perjalanannya. Kita bisa melihat video yang ada di tayangan tadi. Kalau nanti sudah dibentuk rapor ke Kapolsek, Kapolsek mungkin mengundang Kapolres atau Pak Kasat Dimas atau mengundang saya, nanti saya akan dengan dari mulai awal sampai saat ini. Harapan dari pimpinan bertambah, ya. Bahkan sesuai dengan arahan Bapak Wakapolres beberapa hari yang lalu, ada kebijakan dari beliau, setiap Babin Kamtibmas minimal satu dibentuk kampung tangguh di kelurahan tersebut, minimal bisa dua. Tentang mengoptimalkan Kampung Tangguh Jaya sebagai program unggulan Kapolda Metro Jaya. Yang terlibat adalah teman-teman pengemban fungsi Bimas, para Babin Kamtibmas, Kanit Bimas, Kapolsek, kemudian operator untuk mengelola manajemen Kampung Tangguh. Kita sepakat untuk mendukung program Kapolda dalam tanggung-tanggung ini dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan dari wabah penyakit corona ini. Kita berharap kampung tangguh ini memberikan kontribusi yang positif bagi pengentasan dan meminimalisir masyarakat kita yang menjadi korban terkonfirmasi COVID. Kita juga berharap apabila dari aspek kesehatan ini bisa kita wujudkan, nanti akan mengikuti aspek kesejahteraan masyarakat terjamin, bukan faktor keamanannya pun pada akhirnya terkendali. Pemeliharaan Kamtibmas yang tercipta secara kondusif. Saya pikir itu.